Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azim ihsanuh, alwasi'i fadluhu, aljawadu imtinanuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Para shaimin, shaimat, muzakkin, muzakkiyat, pemirsa Yarsi TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang zakat berarti berbicara tentang pondasi rukun Islam. Dan ini tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam yang dikenal dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minannas, dan hubungan kita sesama manusia. Di mana kedua hal ini dapat kita buktikan dengan kewajiban membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat ini dimaksudkan agar ada semacam pendistribusian kekayaan yang merata kepada umat manusia, sebab bisa dibayangkan kalau harta itu hanya berputar pada orang-orang kaya saja, dapat dipastikan akan menimbulkan kerusakan dan mafsadah. Sebagaimana yang telah disinggung dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr, "Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum," agar harta itu tidak berputar pada orang-orang yang kaya saja. Bahkan dalam ajaran Islam, kewajiban membayar zakat itu sangat ketat dan sangat tegas. Khalifah Abu Bakar Siddiq pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka diperangi kenapa? Bukan karena tidak sholat. Mereka sholat, tetapi mereka mengingkari adanya kewajiban zakat. Maka dari itu, para pemirsa, para shaimin, shaimat, muzakkin, dan muzakkiat, kita sebagai seorang muslim harus memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Ibadah zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah syahadat, sholat, puasa Ramadan, dan yang keempat adalah kewajiban untuk membayar zakat. Zakat ini hukumnya wajib bagi yang mampu, yang artinya jika ia menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun bagi yang mengingkarinya, tidak mau melaksanakan dan tidak ingin mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapatkan dosa. Pemirsa Yarsi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah zakat terdiri dari dua, yaitu zakat fitrah atau yang dikenal juga dengan zakat jiwa, dan yang kedua zakat mal atau yang dikenal dengan zakat harta kekayaan. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi seorang muslim pada saat bulan Ramadan sebagai pembersih atas semua perbuatan dosa dan sebagai penyempurna puasa. Bagi kita di Indonesia, zakat fitrah dibayarkan dengan beras sebanyak kurang lebih 2,5 kg atau uang senilai harga beras tersebut. Sementara zakat mal
merupakan zakat harta benda kekayaan yang wajib kita keluarkan sebagai seorang muslim. Kita telah memiliki penghasilan dan kita juga sudah memiliki harta tersebut secara penuh dan juga telah mencapai nisab dan haulnya. Apabila kita memiliki harta kekayaan tersebut, maka kita wajib untuk mengeluarkannya sebanyak 2,5% dari seluruh harta tersebut setahun sekali. Pemirsa Yarsi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya apa yang kita keluarkan dari zakat kita, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta kekayaan, kita distribusikan sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah. Sesungguhnya zakat-zakat itu diwajib hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, para budak, orang-orang yang terlilit hutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sebuah ketetapan yang Allah wajibkan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IRC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat memiliki banyak keistimewaan, banyak hikmah, banyak manfaat, baik itu bagi muzakki yang mengeluarkan zakat ataupun mustahik yang menerima zakat, maupun manfaat secara luas. Ini merupakan rahmat karunia Allah bagi hamba-hambanya yang taat atas perintah zakat ini. Kalau kita lihat di dalam ajaran Islam, pengeluaran zakat yang kita keluarkan paling tidak itu memberikan manfaat baik dari sisi agama, baik itu dari sisi sosial maupun dari segi finansialnya. Di antaranya hikmah dan keutamaan zakat yang diwajibkan ketika kita mengeluarkan zakat itu, kita menyempurnakan agama kita. Dengan mengeluarkan zakat, maka keimanan kita, keislaman kita semakin sempurna. Kita sebagai muslim menjalankan perintah agama secara sempurna. Dan ini secara tegas telah dijelaskan di dalam hadis rukun Islam. Wa ita'iz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Di samping itu, orang-orang yang mengeluarkan zakat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menjadi penghuni surga. Orang-orang yang mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin akan masuk surga sebagaimana dalam sebuah firman-Nya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam ayat tersebut dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga yang penuh dengan taman-taman dan mata air. Di surga mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena di antara yang mereka lakukan sebelumnya ketika mereka itu masih hidup di dunia, mereka itu memberikan hak
harta benda mereka kepada orang-orang yang miskin, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Surat Az-Zariyat ayat 15-19. Ma'asyiral muslimin, sha'imin, sha'imat, muzakkin, muzakkiyat, pemirsa Yarsi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita mengeluarkan zakat, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak main-main, karena sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dalam ayat tersebut dikatakan yu'tuna zakata, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Siapa mereka? Di antaranya ulaika sayarhamuhumullah. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan zakat, maka Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan juga memberikan zakat, mengeluarkan zakat itu akan menjadi penolong kita pada hari kiamat, di mana hari kiamat yang begitu panas, begitu dahsyat, dan tidak ada naungan di dalam hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sudah sangat terkenal, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antaranya? Ialah orang yang bersedekah, mengeluarkan zakat dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Masya Allah. Lebih-lebih dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang di bawah naungan zakatnya, di bawah naungan harta yang dia keluarkannya pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Dan begitu juga banyak hikmah-hikmah keutamaan zakat yang lain. Masya Allah. Di antaranya adalah zakat itu mensucikan dan menambah harta. Sebagaimana dalam surah At-Taubah dikatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bi wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum. Khud min amwalihim, ambillah zakat min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu akan tutahhiruhum, membersihkan, watuzakkihim, dan mensucikan mereka. Sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mengeluarkan zakat, memenuhi kewajiban agama, menolong fakir miskin, kita membersihkan jiwa kita, mensucikan diri kita, bahkan juga membersihkan harta yang kita miliki. Wa sholli 'alaihim, dan doakan kepada mereka, inna sholataka sakanal lahum. Sungguhnya doa kita itu menjadi penenang, menjadi penentram untuk mereka. Masya Allah. Di samping itu, zakat juga membuka pintu-pintu rizki.
Dengan membersihkan harta kita, kita seakan-akan justru mengembangkan harta kita. Justru nanti akan bertambah harta kita. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mana kosomalun min sodakotin." Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Untuk itu, marilah kita enggak usah takut, enggak usah khawatir bahwa dengan cara mengeluarkan zakat kita akan jatuh miskin, bahkan akan membawa keberkahan, bahkan pula akan membawa penambahan dan juga aliran-aliran pintu kebaikan yang lainnya. Bahkan begitu pula mengeluarkan zakat akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul maru nara." Sedekah, dan ini dapat diartikan dengan zakat, akan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air mampu memadamkan api. Subhanallah. Subhanallah. Ajaran Islam yang begitu agung, marilah kita laksanakan. Marilah kita lakukan lebih-lebih pada saat bulan Ramadan ini. Kita bersih dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita raih keberkahan hidup kita, keberkahan dalam harta kita, baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas. Karena apapun yang kita keluarkan secara kualitas akan bertambah dan Allah akan menambah harta kita. Secara kualitas kita memberikan manfaat dan kebaikan bagi diri kita, juga bagi orang lain. Di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, keberkahan harta inilah yang membawa kita itu hidup dengan damai, dengan tenteram, penuh dengan keberkahan insya Allah. Pemirsa Yarsi TV, para shaimin, para shaimat, muzakkin, muzakkiat, di mana saja berada, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tatkala kita mengeluarkan zakat, itu menjadi tameng, menjadi benteng bagi kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah." Perihalalah, jagalah harta bendamu dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan zakat, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Masya Allah. Insya Allah, dengan kita mengeluarkan zakat dari sebagian harta kita, maka akan terjaga seluruh harta kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Yarsi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, itu akan membersihkan hati kita, menjauhkan diri kita dari kesombongan, dan juga akan membersihkan diri kita dari sifat bakhil, sifat kikir, wal iyadzu billah. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi pemirsa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.